Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua sebuah kenikmatan yang besar, yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Menjauhkan Maksiat. Hadirin yang berbahagia, hal yang paling kuat menghalangi seseorang dari cahaya Allah adalah maksiat. Ketika maksiat telah mendarah daging di dalam hati seseorang, maka hati akan menjadi keras dan berkarat. Hati akan menjadi sempit dan tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kerasnya hati, sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang mereka usahakan menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu